Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ulandari. Saya dari kelas Bumi 4. Di sini saya akan membuat makanan pawitan abadi, yaitu keripik ubi ungu. Alasan saya membuat keripik ubi ungu karena bahan-bahannya yang mudah dicari dan enak untuk dijadikan cemilan. Nah, di sini ada bahan-bahan dan alat-alatnya, yaitu yang pertama, bahan-bahannya ada ubi ungu yang dikupas, dan ada gula putih, ada minyak goreng, dan ada air. Nah, alat-alatnya itu saya menggunakan pisau, sodet, saringan selokan, baskom, dan ada juga ajat. Nah, setelah ini saya akan membuat proses memasaknya. Yang pertama, kupas ubi terlebih dahulu dan siapkan wadah baskom untuk menaruh ubi yang sudah dikupas. Setelah dikupas, cuci menggunakan air mengalir. Setelah dicuci menggunakan air yang mengalir, potong-potong ubi setipis mungkin. Di sini saya menggunakan pisau. Selanjutnya, setelah ubi dipotong setipis mungkin, cuci kembali ubi menggunakan air yang mengalir. Selanjutnya, masukkan air gula ke dalam baskom, tambah isi ubi yang sudah dicuci, lalu aduk hingga merata, dan diamkan selama 5 menit. Selanjutnya, siapkan wajan di atas kompor dan tuangkan minyak ke dalam wajan secukupnya. Setelah itu, goreng dengan minyak panas dengan api sedang. Goreng hingga kering dan tiriskan.